Saya cuma sesekali hadir dalam majelis ini, maka
sedikit saja, kita gak panjang-panjang Bapak Ibu. Nanti kalau panjang kita hanya urus sama anak di rumah. Apa ucap mau ustazah terima? Tak jalan itu penting merah nyimpaknya. Sama dengan sore-sore itu, saya kalau pulang pengajian, itu mak saya pulang-pulang dari pengajian Pak. Nyampe depan rumah, kadang-kadang kusoro. Tahu kusoro Pak? Kalau minang ada nih? Minang tadi ya. Nyampe depan rumah saya tanya, Mak dari mana Mak? Habis pengajian Pak. Nela dari mana? Habis isi kajian Pak. Aku cara Ustaz tadi Pak. Gak ada lena pentingan dari Ustaz. Oh itu ya. Daripada kita kayak gitu, lebih baik kita bahas sedikit saja, tapi diingat-ingat karena ini penting dan nanti sampaikan ke anak menantunya. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas terkait dengan apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, mertua kita, anak kita, menantu kita, dan siapapun yang telah meninggal dunia. Jadi gini Bapak Ibu, sebenarnya banyak betul yang bisa kita lakukan untuk siapapun orang tua kita yang telah meninggal dunia. Masalahnya kita kurang tahu saja. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa orang takut mati? Biasanya cuma dua sebab. Yang pertama, amal tak cukup. Yang kedua, yang mendoakan gak ada. Betul? Kalau amal cukup, jelas yang mendoakan, gak ada kita takut mati ini. Takut mati itu cuma dua sebab. Amal tak cukup, yang mendoakan gak ada. Cuma itu sebabnya. Makanya beda orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang dulu suka mati, nih saya ceritakan. Suatu ketika Rasul waktu meninggal dunia, itu yang menemani Rasul meninggal dua orang. Yang pertama Aisyah, yang kedua Fatimah. Fatimah adalah anak Rasul yang didapatkan dari Khadijah tapi dibesarkan oleh Aisyah. Namun umur Fatimah jauh lebih tua dibanding umur Aisyah. Waktu meninggal dua orang ini yang menyaksikan Rasul meninggal dunia. Ketika Rasul meninggal, Rasul memanggil Fatimah. Fatimah, ta'al, kesini Fatimah. Datanglah Fatimah kepada Rasulullah, lalu dilengketkannya telinganya ke mulut Rasul. Ditengok oleh Aisyah, setelah ayah meninggal, aku yang akan menyusulnya. Dapat perintah mati, senangnya. Kira-kira kalau bapak ngomong itu gimana Bu? Dari abang duluannya, setelah ini adek lagi, kira-kira gimana Bu? Tapi memang setelah Rasul meninggal, 6 bulan setelah itu Fatimah meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, yuk supaya kita tak takut mati, sampaikan ini kepada anak cucunya. Apa sih yang dapat dilakukan untuk orang tua kita, saudara kita yang telah meninggal dunia? Saya awali dengan satu hadis. Hadisnya betul, tapi sayangnya Bapak Ibu, pemahaman orang tentang hadis ini banyak keliru. Bunyi hadisnya begini: idza mata bani Adam, ketika meninggal bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin, terputus amal bani Adam itu kecuali tiga hal: al-waladun soleh yatu'ulah, doa anak yang soleh, al-ilmu yang tarawbi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, sedekah jariah. Kalau meninggal bani Adam, terputus amal bani Adam itu kecuali tiga hal. Hadisnya betul Pak, betul Bu, tapi sayangnya orang salah paham dengan hadis ini. Mereka ngomong gini, oh kalau meninggal bani Adam terputus amalnya, kalau gitu tuh apalagi kita takziah, tidak akan ada gunung, kan yang diterima itu tiga itu juga benar. Untuk apa lagi baca Yasin, takkan sampai loh, yang sampai itu tiga itu. Untuk apa lagi ziarah, takkan sampai loh, yang sampai itu tiga itu juga benar. Ujung-ujungnya ziarah jadi bid'ah, baca Yasin jadi bid'ah, ya kemudian takziah jadi bid'ah. Pernah dengar gitu Bapak Ibu? Oh pernah juga ya. Nah, jadi tidak itu cara memahaminya Bapak Ibu. Jadi bunyi hadisnya begini: idza mata bani Adam, ketika meninggal bani Adam, in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang putus? Amal orang meninggal yang putus. Ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah.
terputus. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi gak putus. Amal orang lain untuk orang meninggal tetap tidak terputus. Nah masalahnya orang meninggal itu, masalahnya orang meninggal itu cuma bawa tiga. Yang pertama doa anak yang soleh. Gimana kalau dia gak punya anak? Termasuk diantaranya doa anak angkat, anak orang yang dia angkat dan jadi anak yang soleh. Itu bisa. Gak apa-apa. Apa yang kedua? Apa itu yang kedua? Sedekatun jari, sedekatun jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Saya ambil uang, saya kasih anak yatim, itu sedekah biasa. Saya ambil uang, saya taruh ke masjid untuk dibuatkan AC masjid, itu sedekah jariah. Karena dipakai banyak orang. Saya ambil telepon, saya kasih teman saya, itu sedekah biasa. Saya ambil telepon, saya kasih ke masjid, dipakai banyak orang, sedekah jariah. Saya ambil sendal, saya kasih teman saya, itu sedekah biasa. Saya ambil sendal, saya taruh ke masjid supaya dipakai untuk ambil wudhu, itu sedekah jariah. Apapun yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang termasuk sedekah jariah. Saya ambil Quran, saya kasih teman saya, sedekah biasa. Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid dipakai banyak orang, sedekah jariah. Makanya lampu keras itu terang-terang, karena ini lampu keras tenaga 5 watt, letak itu sudah boleh dihidupkan jam 12 malam, belum semua udah mati. Padahal lampu keras itu kalau dia terang itu sedekah jariah, menerangi jalan. Sedekah jariah itu apapun yang kita lakukan dipakai banyak orang, itu dibawa mati. Saya ngisi acara di satu masjid udah 5 tahun. Dari 5 tahun itu, dari zaman Nabi Adam sampai Muhammad, ya, jamnya mati aja Pak. Kalau jemaah yang ngerti, dia akan ambil baterai dia cucukkan di jam itu, hidup jamnya dia dapat sedekah jariah. Jadi beda sedekah biasa dengan sedekah jariah. Sedekah biasa kita kasih sesuatu tapi untuk satu orang saja. Sedekah jariah kita kasih sesuatu dipakai banyak orang dan itu kita bawa mandi. Sedekah jariah tidak langsung datang doa, tapi ngalir pahalanya. Dua-duanya adalah keuntungan yang berbeda. Jadi milikilah dua-duanya. Jadi kalau ada orang meninggal, dia cuma bawa tiga: doa anak yang soleh, sedekah jariah. Yang ketiga adalah ilmu yang tamarobi, ilmu yang bermanfaat. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat itu harus memiliki tiga kategori: dituntut, diamalkan, diajarkan. Mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah. Mengajarkan menuntut tanpa mengajarkan berdosa. Mengajarkan mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah. Mengamalkan dan mengajarkan tanpa menuntut juga salah. Menuntut aja tidak mengamalkan berdosa besar. Jadi kalau mau dianggap ilmu itu bermanfaat, dituntut, diamalkan, diajarkan, kita bawa mati. Tapi persoalannya Pak, orang tua kita belum tentu punya tiga-tiganya, betul ya? Anaknya kayak kita aja Pak. Sedekah jariah belum tentu kemarin orang tua kita punya harta. Ilmu yang bermanfaat belum tentu dia pengajian. Maka kita sebagai orang hidup mesti mensubsidi dia. Nah itu maksudnya. Karena belum tentu orang tua kita meninggal bawa tiga-tiganya, maka kita mesti mensubsidi dia, membantu dia. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk dia? Nah inilah tema kita hari ini. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, menantu kita, anak kita, suami kita, istri kita yang telah meninggal, karena belum tentu dia punya tiga-tiganya. Nah apa yang dapat mereka lakukan? Yang pertama, idza mata banu Adam, ketika meninggal bani Adam, faqra khataman minal Qur'an li ahliha, hatamkan Qur'an untuk orang yang meninggal itu. Saya ibu bapak masih ada Pak, tapi nenek kakek saya sudah tidak ada. Saya senang menghatamkan Qur'an untuk kakek nenek saya. Caranya gimana? Caranya gampang. Pilih aja bulannya. Misalnya saya pengen menghatamkan setiap Januari dan Juni. Caranya gimana? Hatamkan dalam satu bulan. Kalau mau hatam dalam satu bulan,
baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar 1 juz kali 30 hari 30 juz. Nanti sebelum baca Quran doakan, ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksanya, diangkatlah dosanya, berhentilah malaikat menyiksanya, terangkan kuburannya. Gitu setiap mau baca Quran khatamkan dalam 10 hari misalnya. Bisa misalnya orang tua kita meninggal sekarang, khatamkan dalam 10 hari. Caranya gimana? Baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat subuh, 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. Zuhur, 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar, 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib, isya, 3 lembar sebelum maghrib, isya, 3 lembar setelah maghrib, isya. Berarti 1 hari 30 lembar, 30 lembar 3 juz kali 10 hari 30 juz. Bicara pertama sampaikan kepada anaknya, kita juga melakukan hatamkan Quran untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mereka menanti itu, mereka menanti itu. Ustazah, saya payah itu 10 lembar payah, 10 hari payah, 30 hari juga payah. Ya udah, 4 bulan saja. Kalau mau hatam Quran dalam 4 bulan bisa. Caranya baca 2 lembar setiap hari terus, tiap hari 2 lembar, maka insya Allah 4 bulan khatam. Nanti lagi-lagi sebelum baca Quran doakan untuk orang yang telah meninggal dunia. Yang kedua, fakilamnya sukatai, kalau enggak bisa kirimkan Quran sampai khatam, lakukan yang kedua, fakro matayas kalau minal Quran, baca jantung Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Kenapa mesti Yasin? Yang pertama karena dia jantungnya Al-Quran, Pak. Yang kedua karena Rasul pernah bersabda, man qara'a Yasin faka'annama khatamani minal Quran. Siapa yang membaca Yasin, pahalanya sama dengan 2 kali khatam. Itu sebab Yasin yang dibaca orangku. Jadi baca Yasin itu enggak masalah. Yang masalah Yasin aja dibaca. Ayat tak dibaca sampai kita pun meninggal. Yang itu baru masalah. Dijawab semua doa. Wa yudalluna amalana, dilipat gandakan pahala. Oke? Okay? Nah itu sebab orang baca-baca Yasin Al-Kahfi di malam Jumat. Kenapa kok malam Jumat Ustazah? Kenapa dah hari Jumat? Karena pergantian waktu dalam Islam dimulai dari maghrib, Pak. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat sampai Jumat maghrib. Itu sebab orang banyak baca Yasin di malam Jumat. Sama kan? Potong kuku di hari biasa tak dapat pahala, potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Jadi kalau ibu-ibu keramas kali seminggu Jumat selamat. Ngepel di hari biasa tak dapat pahala, ngepel di hari Jumat dapat pahala sunnah. Itu sama dengan saya haus, saya minum air tak dapat pahala, saya haus, saya minum zam-zam dapat pahala sunnah. Saya lapar, saya makan nasi, tak dapat pahala. Saya lapar, saya makan kurma, saya dapat pahala sunnah. Saya sakit kepala, saya makan obat sakit kepala, tak dapat pahala. Saya sakit kepala, saya makan habbatu sauda, dapat pahala sunnah. Ya. Jadi saya gatal-gatal pakai kanyastan, tak dapat pahala. Saya gatal-gatal pakai apa minyak zaitun, dapat pahala sunnah. Itulah keutamaan hari Jumat. Jadi yang pertama, kirimkan Quran sampai khatam. Yang kedua kirimkan ya. Yang kedua, yang ketiga, fa illam yastati, enggak bisa juga kirimkan Yasin untuk orang meninggal, fa qul Quran alfa. Ya, kirimkan Al-Fatihah. Coba ya kan Bapak Ibu, kalau kita meninggal lalu anak kita mengkhatamkan Quran agak sekali setahun, lalu setiap malam Jumat dia kirimkan untuk kita Yasin, atau setiap habis sholat dia kirimkan Al-Fatihah, oh betapa beruntung gitu Bapak Ibu. Maka sampaikan kajian ini kepada anaknya. Oi Kak, tadi Mak dengar kajian Ustazah, nanti kalau Mak meninggal apa yang bisa kau buat? 1, kau kirimkan Quran sampai khatam. 2, kamu kirimkan Yasin. 3, kamu kirimkan Al-Fatihah. Lakukan itu. Dan yang keempat,
yang dapat kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal? Yang tepat adalah perbanyak mengirimkan wasilah. Apa itu wasilah, Bapak Ibu? Wasilah itu adalah mengganti amal kita untuk kebaikan orang yang meninggal dunia. Contoh, ya Allah ya Tuhan, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya. Itu wasilah. Ya Allah ya Tuhan, saya infak. Dengan infak ini ringanlah siksa kubur makcik saya. Itu wasilah. Setiap berbuat baik, doakan untuk orang yang meninggal. Ya Allah ya Tuhan, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini ringanlah siksa kubur aku saya. Ya Allah ya Tuhan, saya wakaf. Dengan wakaf ini dapatlah orang tua saya menjawab pertanyaan malaikat di kuburnya. Wasilah, setiap berbuat baik doakan untuk orang meninggal. Tenang saja, orang yang mendoakan orang lain tidak akan mengurangi pahalanya sedikit pun. Dia dapat pahala, orang yang dia doakan juga dapat pahala. Makanya pernah Pak ketemu Quran Yasin yang ada foto orang di depannya. Pernah ya? Quran Yasin ada foto orang di depannya. Saya tak pernah bisa lupa kejadian bapak-bapak datang ke rumah saya berlima orang tu. Pas masuk ke rumah dia bilang, Ustazah, iya Pak, bilang sama jemaah Ustazah, ini syirik ni Ustazah. Dia bilang, duduk dulu Pak. Dia bawa Quran Yasin yang ada foto orang di depannya. Masa di Quran Yasin ada foto orang di depannya usahanya. Saya bilang itu aku lupa. Fotonya sini. Nah itulah bapak-bapak tunggu. Kecuali bapak-bapak di sini. Amin. Jadi saya ini terus terang Pak. Saya itu dakwah udah 19 tahun. Dan pengajian yang banyak itu ibu-ibu. Habis ngomong, mentok semua. Saya ceramah juga. Bapak-bapak ibu-ibu yang banyak hadir. Ibu-ibu. Jam 4 ceramah, ibu-ibu. Jam 10, ibu-ibu. Jam 2, ibu-ibu. Habis pasar, ibu-ibu. Makin bilang isap, bapak-bapak ibu-ibu yang banyak datang, ibu-ibu. Yang banyak pengajar, ibu-ibu. Bapak-bapak personilnya sedikit, tapi problemnya kadang-kadang bukan bapak lain ya. Sekali dapat ilmu, hanya langsung pop. Ah, itu masalah. Jadi tak sih maaf kata saya, itu tak syirik Pak. Jadi ada orang meninggal ini meninggalkan harta, lalu kemudian anaknya soleh, lalu dia ambil uang bapaknya atau dia ambil uang dia, lalu kemudian dia cetak Quran Yasin, dia taruh foto bapaknya di depan, dia tulis Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun, telah berperang dengan batu bang, ayah ada dari bulan bin bulan mohon doa. Lalu dia bagikan Quran itu kepada orang lain. Apa makna? Dia berharap setiap kita baca Yasin itu didoakan untuk orang yang telah meninggal itu. Jadi kalau ada tengok Quran Yasin, ada foto orang di depannya, doakan dia bu. Itu dia macam foto bukan untuk selfie-selfie itu. Nah dia berharap wasilah. Jadi bilang sama anaknya, setiap mau berbuat baik, doakan untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Satu, kirimkan Quran sampai khatam. Yang kedua, kirimkan Yasin. Yang ketiga, alfa. Yang keempat, perbanyak mengirimkan wasilah. Yang kelima, apa yang dapat kita lakukan saat orang tua kita, saudara kita, dan siapapun yang meninggal. Yang kelima adalah perbanyak ziaratul kubur, ziarah kubur. Nih, suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Maaf ya Pak. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasul jalan di antara dua kuburan itu bertanya Abu Bakar dari belakang, "Mana tambah ya Muhammad? Kau sedang apa Muhammad?" Saya sedang membersihkan kuburan ini. Jadi ilalang-ilalang itu dibersihkan oleh Rasulullah. Lalu Abu Bakar tanya, "Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin meringankan beban
siksa ahli kubur. Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil air putih dan kau siram kuburan itu ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka saya menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan Dengan Syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, itu ringan siksanya. Siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering. Makanya kuburan itu jangan dikasih atap, karena setiap air hujan yang jatuh mayat takkan disiksa sampai air itu kering. Maka hujan itu rahmat bagi sekalian alam, rahmat bagi tumbuhan, hewan, bahkan rahmat bagi orang yang meninggal dunia. Lalu Rasul ambil pelepah, Rasul tanam di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil tanaman dan kau tanam ya Muhammad? Saya ingin memberikan kesejukan bagi ahli kubur. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, kunjungi makamnya, ucapkan assalamualaikum ya ahli kubur. Lalu kemudian bersihkan kuburan yang ringan siksanya. Siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya. Tanam tanaman yang tak terlalu lebat, sejuk kuburannya. Ini kadang-kadang anak-anak ini makam orang tuanya sudah setinggi atap masjid, dan juga dia datang na'udzubillah. Padahal orang tua kita membutuhkan itu. Dan orang yang pergi berziarah pun pahalanya besar. Dan jibalil Uhud pahalanya seluas gunung Uhud, Bapak Ibu. Jadi ada dua pahala yang amalnya seluas gunung Uhud. Satu adalah mematikan mengkafani jenazah. Yang kedua adalah pergi ziarah. Jadi kalau gak bisa mematikan mengkafani, maka caranya adalah pergi ziarah. Yang saya secara pribadi punya komitmen ziarah, walaupun bapak saya masih ada. Saya itu ziarah 8 kali dalam 1 bulan. Saya komitmen kurang aja 1 kali, maka bulan depannya saya harus denda sedekah 10% dari penghasilan saya. Kenapa? Itu cara saya supaya saya mau ziarah dengan harapan kalau saya sudah tiada, orang pun mau berziarah ke makam saya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Satu, kirimkan Quran sampai ha? Atap. Dua, kirimkan ya. Ketiga, alfa. Yang keempat, setiap berbuat baik lakukan wasilah. Yang kelima, ziarah kubur ya. Yang keenam, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, yang keenam, sampaikan kepada anaknya atau ibu juga, bapak juga, saya mohon betul Bapak Ibu, belajarlah memandikan mengkafani jenazah. Saya ini sebenarnya udah sering saya cerita ke jemaah Bapak Ibu. Sedih saya sebenarnya. Saya dakwah sejak usia 13-14 tahun sampai sekarang. Dia jemaah ini Pak, semuanya ustazahnya dipanggil. Berkelahi di suami istri, saya dipanggil. Kesurupan, saya juga dipanggil. Bagi-bagi warisan, saya juga dipanggil. Berkelahi-kelahi anak menantu, saya juga dipanggil. Ada orang meninggal, saya juga dipanggil. Makan siang tak pernah dipanggil ustazahnya. Jadi Bapak Ibu saya cerita aja nih. Hampir saya itu sangat sedikit istirahat Bapak Ibu. Sering saya ngalamin dipanggil jam 2 malam, ketok-ketok pintu rumah. Ada apa Bapak Ibu, tolong kami ustazah. Apa yang mau ditolong Pak, ada orang meninggal ustazah. Udah 16 jam belum lagi dimandikan. Mana tukang mandinya Pak Bu, ada dua ustazah. Mana dua tuh, cik lagi panggil, cik mereka buang ustazah. Dan biasanya kalau saya memandikan jenazah Pak, itu saya tidak sedih menengok jenazahnya Pak. Saya tuh lebih sedih menengok anak yang hidup. Ini jujur aja Bapak Ibu. Ya, ini penting ini. Saya usia saya sekarang 33 tahun Bapak Ibu. Katakanlah seusia anak Bapak dan Ibu semuanya. Saya sering mengalami satu pengalaman yang sering saya ceritakan tanpa menyebutkan nama. Jadi sebelum subuh saya mandikan jenazah. Yang meninggal itu ibu-ibu Pak. Dan anaknya waktu itu ada 9 orang. 9-9
jemaat yang melakukan. Kalau saya juga yang ngomong, saya juga apa, tidak akan mengangkat nanti. Ya, itulah ketunduk, itu itulah ketunduk. Saya bilang, cuma ini kok betulah ketunduk. Ayolah, ini pengabdian terakhir. Ustaznya lagi saja. Ya udahlah, saya buka ya. Saya buka pegang maknya itu, perempat mak itu. Terakhir buka perempat itu, jatuhlah belantung-belantung dari betis mak. Ini udah 3 bulan ternyata anaknya tak membersihkan perempat mak. Na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu, saya ini mohon betul Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak remaja, sampaikan kepada mereka, terserah mau di mana mereka belajar, tapi belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Saya sudah berusaha Bapak Ibu, bukan saya tak berusaha mengumpulkan remaja. Saya sampai sering buat sayembara, lomba bola voli, juara 1 10 juta, juara 2 7 juta, juara 3 5 juta. Ditutup dengan pelatihan mengkafani jenazah. Lalu sudah tetap lomba. Jadi susah Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu mau belajar, cuma masalahnya lain lagi. Belajar memandikan mengkafani hari ini, bulan depan udah paham bu, udah saja, udah praktek belum saja. Kok tak praktek? Apakah ada orang meninggal? Ada saja. Tuh kok gak praktek? Cari mayat di tapi kami saja. Adalah Allah tidak bilang. Nah ini problemnya nih. Ya, ibu-ibu semangat ya Pak. Cuma remaja ini. Kalau ibu-ibu belajar kan untuk teman-teman. Yang paling penting itu anak-anak kita untuk Pak, kadang orang tua yang meninggal dia gak bisa apa-apa Pak. Jukil balik kadang-kadang. Ya Allah, saya sedih sekali. Jangan sampai itu terjadi di kita Bapak Ibu. Ini mohon maaf saya Bapak Ibu ya. Kita ini di dunia gak bisa mengharapkan anak Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Kita besarkan anak laki-laki kita S1, S2, S3, S-cendol, S-tontong. Belum lagi balas budi, udah nikah dengan orang lain. Betul? Kita besarkan anak perempuan kita S1, S2, S3. Belum lagi membalas kita, udah dilalikan sama suaminya. Yang ada cucu di titik yang bawah. Mana bisa? Kita mengharap anak di dunia gak bisa Bapak Ibu. Ini bukan gak boleh merawat cucu ya, jangan salah paham. Tapi itulah bukti, tidak ada yang kita bisa harapkan dari mereka di dunia. Demi Allah enggak ada. Apa yang bisa kita harapkan? Nanti kalau kita meninggal, dia yang menjadi imam sholat kita. Kalau ibu meninggal, bapak masih hidup. Bukan bapak jadi imam, anak dan laki. Karena yang mustajab adalah doa dari anak yang sholat, bukan suami yang sholat. Ya, dia yang mengkafani kita, dia yang memandikan kita. Ya, ini paling penting Bapak Ibu. Karena zaman sekarang ini anak-anak ini kalau gak kita sampaikan tak ngerti dia. Karena beda dulu dengan sekarang. Dulu Bapak Ibu, saya teringat. Kalau kata jemaah, Ustazah Nela ini dokter, dokter muda. Oh berarti bapaknya profesor. Enggak Bapak Ibu. Ibu bapak saya itu SD saja tak tamat Bapak Ibu. Dulu tuh SMA, ya ke SMA. Nah, sekolah rakyat. Bapak kandung saya nih, cuma banyaknya kau berarti anak profesor. Bapak saya, Ustazahnya dokter berarti bapaknya profesor. Bapak saya itu kelas 2 SM tak tamat, cuma kelas 2. Mak saya itu cuma sampai kelas 3 SM. Dia membesarkan kami berempat, saya anak paling kecil. Ya, memang tak sekolah Bapak Ibu, tapi saya teringat satu hal ya. Dulu kami tinggal di Tangerang ya. Setiap ada orang meninggal, kami itu tidak sekolah. Dan tidak boleh sekolah. Jadi bapak saya itu buruh di pasar, buruh tukang angkat-angkat buruh barang masuk pasar. Bapak saya tukang angkat. Teringat saya dulu waktu saya ujian catulan. Dulu kan ujian 3 bulan Bapak Ibu. Waktu saya ujian catulan, lagi ujian agama waktu itu guru agamanya saya ingat banget. Dan sekarang guru agama itu bagian jemaah saya juga. Alhamdulillah ibu itu mudah-mudahan Allah sehatkan ya. Datang bapak saya ketuk-ketuk pintu rumah, ya pintu kelas. Pakai singlet, namanya buruh Pak. Ya, pakai singlet, tok tok tok. Ada depan pintu dia ngomong. Awak dia menjampui Nela pula. Guru saya bilang, ini ujian Pak, gak bisa dijampui ke Pak. Tinggal kelas nanti, apa kata bapak saya? Biarlah dia tinggal kelas. Yang penting dia menengok bagaimana mayat dimandikan dan dikafani. Ini ada orang meninggal ini. Di ujung saya pulang. Jadi dari kecil itu setiap ada orang meninggal saya disuruh menengok bagaimana mayat dimandikan, bagaimana mayat dikafani.
ke kuburan itu karena bapak saya sakit-sakit. Bapak saya sakit gula udah 30 tahun. Alhamdulillah sekarang lagi sembuh ya. Sekarang alhamdulillah di usia tuanya malah sembuh ya. Dijujuk saya oleh om saya. Jadi dari kecil sudah tengok bagaimana mayat masuk liang lahat. Kalau banjir bagaimana liang lahatnya. Kalau gambut gimana, kalau kering gimana. Dari kecil kami dipaksa untuk pergi ke tempat-tempat yang seperti itu. Kalau yang sekarang ini lain bapak ibu, sering saya ngomong sama jemaah saya, ayo bu kita ke kuburan, kita antarkan jemaah kita. Tidak usah, sudah jauh. Ngapu gitu bu, ngapu berangkat kete bisa saja. Aja bu, kesapu gitu saja. Saya dari kecil disuruh kayak itu tak ada disapu ya. Nah ini problem ya, mayarot, ya sur, siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Jadi bapak ibu ini penting, walaupun mungkin sangat klasik ya, tapi ini penting, tidak ada kata terlambat. Amanahkan kepada anaknya belajar memandikan, mengkafani jenazah. Baik Bapak Ibu, nanti sampai rumah atau kita juga mengamalkan, yuk kita amalkan empat ini, beberapa hal ini. Satu, kalau ada orang tua kita yang meninggal, buat waktu, setting jadwal, kirimkan Quran sampai hafal buatnya. Yang kedua, setiap malam Jumat kirimkan Yasin. Yang ketiga, setiap habis sholat kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat, jangan lupa setiap berbuat baik doakan untuk orang tua kita. Lewat bakul pengajian di masjid, ambil duit, taruh, doakan. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah di lapang kuburan mak saya, ringan jasadnya, berhenti malaikat menyiksanya. Jangan dilempar-lemparannya duit itu tanpa doa. Ya, tapi jangan ditahan doa bakul itu. Kalau mana, oh silah dulu, jangan ya. Kita taruh, kita doa. Ya, karena pelit kita kalau kita tidak mau berdoa atas setiap kebaikan kita. Dan wasilah ini bisa untuk hal yang duniawi, tidak cuma untuk orang meninggal. Ya, contoh, saya kalau ceramah kayak kemarin Jumat, ceramah saya itu full banget Bapak Ibu, satu hari sampai 6 titik. Dari pagi sudah deg-degan mondek. Kalau terlambat satu, terlambatlah semuanya. Akhirnya saya sedekah, saya doa, ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lancarlah kegiatan saya hari ini. Itu bisa. Itu wasilah. Oke, nah jadi kalau masukkan uang bakul kemana-mana mau sedekah, ya Allah doakan orang yang telah meninggal dunia. Yang keempat, kunjungi makamnya. Ya, kunjungi makamnya. Yang keempat, yang kelima, kunjungi makamnya, bersihkan kuburannya, ringan siksanya. Siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya. Tanam tanaman tak terlalu lebat, sejuk kuburannya. Dan yang ke tujuh lagi ya. Dan yang ketujuh Bapak Ibu, sampaikan kepada anak menantunya atau mungkin kita, belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Apapun caranya, belajar, karena itu tidak bisa kalau tidak dipelajari untuk kita juga. Kalau kajian ini sampai di sini saja, maka Bapak Ibu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kajian ini nanti diteruskan kepada anak cucunya, maka insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan apa-apa. Sebagai penutup, sebelum saya tutup nanti bakal kalau ada yang bertanyakan, Bapak Ibu sebagai penutup saya sampaikan sedikit pesan, katakanlah dari anak Bapak Ibu semuanya, ya dari saya. Bapak Ibu rajin-rajinlah Bapak Ibu hadir dalam majelis-majelis ilmu dimanapun Bapak Ibu berada. Karena kalau seperti saya ini gak mau datang pengajian, saya masih bisa kuliah lagi Bapak Ibu. Mata masih nangkap, otak masih oke, dan pikiran masih bisa. Kalau Bapak Ibu gak mau datang pengajian di sekitar-sekitar rumahnya, kemana mau belajar lagi? Mau kuliah lagi? Tak gaji pun. Iya kan? Membaca buku dijauhkan, tak nampak, didekatkan apalagi. Jadi gak ada kesempatan Bapak Ibu menuntut ilmu melainkan dalam majelis-majelis ilmu. Tidak ada tempat lain lagi kecuali dalam majelis ilmu. Bapak Ibu itu sedikit dari saya. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Kalau tidak kita cukup. Cukup dua saja, berarti dari ibu satu, dari bapak-bapak satu. Silakan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sedekah Ustazah, walau kita bersedekah dengan berwasilah, kita kan berwasilah untuk orang meninggal. Oke, kita berwasilah ya. Apakah dengan wasilah itu kita juga mendapatkan pahala dari sedekah kita itu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Oma. Jadi gini, Ustazah, saya berwasilah untuk orang meninggal. Tapi apakah kita mendapatkan pahala juga? Kalau semua kita doakan untuk orang meninggal, mana lagi pahala buat kita? Kan gitu kan? Al-wasilah.
di Masjid Abror kantor DPRD Provinsi Riau ya. Itu khusus muslimah setiap jam 10 dan salah satu jemaahnya Oma Ema, Oma Eli. Ya kalau ibu-ibu mau gabung bisa, itu tunggal saya yang mengisi setiap Jumatnya Bapak Ibu ya. Ibu-ibu maksudnya jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur. Sebelum bertanya, usul dulu Ustaz Zahra. Tadi disampaikan bahwa untuk belajar memandikan itu memang agak sulit. Mungkin tidak ya, ini usul mungkin tidak kira-kiranya Ustaz bisa mengajarkan ibu-ibu bagaimana cara. Mungkin di satu tempat agak susah, tapi karena terutama para Ustaz yang dulu sudah dekat, mungkin cara memasukkan ilmunya itu lebih nyampe. Itu kesulitan. Sekarang pertanyaan, kalau misalnya orang bawa handphone ini yang ada Al-Qur'an di sana waktu baca surat Yasin, apakah sama kita menggunakan Al-Qur'an yang kita baca itu dengan handphone ini? Itu yang kedua, kalau misalnya istri yang memandikan suami, kalau sewaktu itu tidak ada yang lainnya bisa, atau sebaliknya suami yang memandikan istri, itu bagaimana yang terbaik? Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama, usulan Ustazah, bisa nggak dengan Ustazah ibu-ibu MKCD ini belajar memandikan mengkafani jenazah? Saya jawab Bapak Ibu, sangat bisa. Ya, jika waktunya pas ya Bapak Ibu, nanti kita atur saja waktunya di mana kita bisa, mungkin bisa kita atur ulang nanti Bapak Ibu ya. Nanti tolong minta tolong nanti diwasilahkan menghubungi saya saja. Nanti kita atur waktunya, kita belajar memandikan mengkafani jenazah khusus untuk ibu-ibu hamil. Apa? MKCD ya. Kemudian Yang kedua adalah kami baca Quran di handphone. Apa sama pahalanya dengan baca Quran yang berbentuk mus'haf? Bapak Ibu, pahalanya sama Bapak Ibu, karena itu tetap Al-Quran. Cuma saya punya saran, kurang-kurangi baca Quran di handphone, karena itu syakal dan rasa serta bentuk tulisannya berbeda. Saya punya jemaah yang sudah menahun baca Quran di handphone, giliran baca tahsin di Quran dia bingung, karena bentuknya beda, bentuk sungkurnya beda, panjang pendeknya juga berbeda. Jadi ada baiknya Bapak Ibu kalau udah usia 50-an, 60-an kayak kita, carilah Quran yang kita punya, kita baca semampu kita, tapi memang Al-Qurannya. Saya tidak terlalu menyarankan untuk baca Quran yang ada di handphone, karena kalau terbiasa pas nyampe di Quran nanti bingung. Kok bingungnya apa Ustazah? Bingung, bentuk sukunnya beda. Kalau di Quran kadang-kadang kalau panjang dua rakaat tidak ada tanda baris, di Quran ada tanda baris. Nanti ujung-ujungnya panjang pendeknya jadi berbeda, kan kita khawatir ya. Kemudian yang ketiga, istri mematikan suami, suami mematikan istri, apa hukumnya? Saya jawab Bapak Ibu, jangan kaget ya, karena ini jarang dibahas, tapi saya sampaikan, yang lalu biar berlalu ya, ke depan kita jangan ulang lagi. Mematikan itu harus sejenis. Bentar, pelan-pelan. Mematikan itu harus sejenis. Anak perempuan mematikan ibu perempuan, ibu perempuan mematikan anak perempuan, kakak perempuan memandikan adik perempuan. Sebaliknya, bapak memandikan anak laki-laki, anak laki-laki memandikan bapak, bapak memandikan anak laki-laki, teman memandikan teman laki-laki. Semua sejenis, kecuali suami boleh memandikan istri, istri tidak boleh memandikan suami. Oke, tenang dulu, saya sebutkan alasannya, ambil nafas dulu. Ya.
kecuali suami boleh memandikan istri, istri tidak boleh memandikan suami. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Rasul meninggalkan Aisyah dan istri lainnya beserta meninggalkan Fatimah anak perempuannya. Aisyah dan istri lain tidak memandikan Rasul, termasuk anak perempuannya, tidak memandikan bapaknya. Tapi Rasul punya anak namanya Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka hidup sederhana. Fatimah bilang kepada Ali, wahai suamiku, aku rela hidup sederhana, tapi aku minta satu saja, ketika aku yang meninggal, engkau yang memandikannya. Dan waktu itu Ali memandikan Fatimah, Rasul sudah tidak ada, dan istri Rasul menyaksikannya, dan tidak ada yang memprotesnya. Jadi kenapa suami boleh memandikan istri? Karena Ali bin Abi Thalib dibolehkan memandikan Fatimah. Kenapa istri tidak boleh memandikan suami? Karena Aisyah dan istri lain tidak memandikan Rasulullah. Yang lalu biarlah berlalu, ke depan kita perbaiki. Oke? Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
Ini untuk yang kami muliakan, perkenankan nama saya Sufeni Al-Ali MSI. Biasa saya dipanggil Ustaz juga, alhamdulillah. Dan kebetulan saya sebagai guru agama di Kota Pekanbaru dan juga sebagai mubalig di IKMI, Ikatan Ibadah Masjid Indonesia, dan juga menambah sedikit yaitu menjadi pesiar baik umat. Pertama bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi menjelang siang yang penuh mulia ini, saya memberikan kesempatan oleh pengurus untuk bisa mempresentasikan tentang umroh. Guru yang kami muliakan, speakernya kurang mantap namanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang sudah umroh? Tunjuk tangan. Sudah ada? Alhamdulillah. Sedikit masih. Yang belum? Banyak bu? Bapak? Banyak yang belum umroh? Mau umroh? Mau. Siapa yang gak mau umroh? Semua kita pasti ingin umroh dan haji. Haji jelas bagian dari rukun, rukun Islam yang kelima. Kita tunaikan haji, kalau sudah haji, kita lengkapi lagi dengan umroh. Karena tahun ini, ataupun kita di Indonesia ini, haji kan gak bisa langsung berangkat itu. Menunggu rentrian berapa tahun? 25 tahun, kurang lebih. Kecuali kalau nanti kotanya ditambah, maka insya Allah makin cepat kita yang mendapat. Itu yang kita lakukan. Sebenarnya, ataupun tadi kita pakai fokus, tapi tiba-tiba laptopnya agak bermasalah, jadi nggak hidup. Tapi kemarin panitia sudah minta dokter presentasi kami, sudah saya sangat sebarkan di grup, mungkin bisa bapak ibu tengok. Apa travel kami ini? Pertama itu yang kami muliakan, travel kami adalah PT Bima Lindung Haja Aswad. PT Bima Lindung Haja Aswad. Yang mana beralamat di Jalan Soekarno Hatta ujung dekat Arhamud ya. Bapak ibu, kalau dari pasar tadi tahu saya kita arah tahu itu pak. Ada nanti bapak ibu tembak sebelah kiri, setelah itu ada rumah makan. Kalau kita harus itu kan ada TNI Angkatan Barat itu pak ya. Kalau tembus sebelah kiri. Gedung Putih ada sekitar 4.000, itulah rumput kita. Di sebelah kantor kita, Bunda Indo Haja Aswad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perusahaan ataupun PT kita ini pertama, travel kita adalah pelapor terpusat. Artinya kita bukan cabang lain. Di Riau ini adalah salah satu-satunya di Riau. Jadi bukan cabang dari Jakarta, bukan cabang dari mana-mana. Yang kedua, PT kita ini buku yang kami muliakan, bukunya adalah milik sendiri. Artinya milik sendiri adalah saham dari orang-orang yang sudah memaham saham itu. Artinya bukan nyewa, bukan yang lain, itu adalah milik sendiri. Nanti silakan Bapak Ibu tengok, karena tak bisa ditampilkan, sudah terset, di situ ada pantai, bunyinya cantik. Masya Allah, kalau Bapak Ibu ingin bersilaturahmi di sana, silakan. Masya Allah. Tempat sendiri. Di buku yang kami muliakan, saya tak perlu panjang-panjang menjelaskan. Kita langsung saja presentasi harga. Bapak-bapak ini kan bertanya berapa harganya Pak Ustaz? Di situ sudah saya buatkan brosurnya dulu. Ada paket mulai dari 2.950.000 sampai paket Ramadan full. Paket Ramadan full kita ada di situ. Ada harganya 44 juta full Ramadan. Ada, ibu ya. Untuk tempat mengingatnya untuk kita, insya Allah tempatnya adalah yang terbaik yang diberikan oleh perusahaan kepada jamaah. Ibu, di situ sudah ada. Kita untuk di Mekah itu
yang pertama kali direkomendasi adalah Hotel Anjuk. Hotel Anjuk itu hotelnya bintang 5 itu, dan baru akan dimuliakan. Di situ sudah ada kami tunjukkan kamar-kamarnya sudah ada fasilitasnya itu. Bapak Ibu pegawai ada pakai 2.990 rupiah itu 9 hari BP. Ada yang pakai 12 atau 11 hari, ada yang 36, ada 35, ada 33 rupiah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kenapa kita harus melaksanakan ibadah di tanah Mekah dan Madinah? Ibu yang kami muliakan, kita semua merindukan Baitullah dan merindukan Madinah. Bagi bapak-bapak yang belum pernah haji dan belum pernah umrah, pasti ketika kita datang pertama kali, Masya Allah, tersentuh sekali untuk memuliakan. Dan orang yang datang ke sana, setelah dia kembali ke tanah air, tak ada orang yang tak mau datang lagi. Pasti ingin datang kembali. Karena itu adalah kita bersama untuk bisa datang langsung ke rumah Allah di Baitullah dan mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, itu yang kami muliakan. Ketika kita pergi sana itu kan gak gratis. Kita butuh pesawat, butuh hotel, butuh makan, maka ada biayanya. Tapi yakinlah Bapak Ibu yang kami muliakan, ketika kita menjalankan ibadah, tujuan kita adalah untuk menuju jalan Allah. Sedikit mana saya membacakan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 260, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah ibarat satu buah tumbuh lagi 700, sampai hanya Allah ya tahu. Maka ketika kita beribadah, apapun ibadahnya kita itu dulu semata-mata karena Allah. Apalagi nanti kita ibadah kita yang butuhkan tenaga, butuh biaya, maka insya Allah pahalanya sangat, sangat besar. Itu yang kami muliakan. Terakhir, kami berharap itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan ibadah haji, khususnya ya yang wajib. Yang wajib kita niatkan dulu. Kalau sudah wajib, sudah niatkan, tambah dengan umrohnya. Kalau cukup kedua-duanya, umroh dulu kita boleh, haji dulu boleh. Maka insya Allah semuanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu yang kami muliakan, karena ini sudah dibagikan ke grup, bagi Bapak Ibu yang berkenan mendaftar umroh atau haji plus dengan PT kita di Malibu Paswa, boleh nanti menghubungi saya atau Pak Sahrir. Pak Sahrir ini adalah orang tua saya, tempat tinggalnya sama dengan saya juga. Hari ini spesial ibu-ibu, bagi ibu-ibu ingin mendaftar, ingin bayar PT, saya berikan diskon ibu-ibu 1.500 dari harga paket yang sudah ada. Ya, contoh kalau ibu ingin mendaftar dengan paket harga 35 juta, hari ini memperoleh potongan dari saya. Dari saya pribadi, saya perwakilan resmi Bima Lindo untuk wilayah Harapan Raya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendaftar dengan saya, ibu langsung memperoleh potongan 1.500. 1.500. Kalau nanti dari perusahaan ada potongan lagi, tambah lagi. Khusus dari saya perwakilan resmi memperoleh potongan 1.500. Berlaku untuk 1 minggu ke depan. Terakhir Sabtu depan, bagi ibu minimal masih BP, masih PTB, pendaftar, saya berikan potongan 1.500. Kira-kira cukup kalau untuk bayar PP, insya Allah cukup. Haji umroh itu harus diniatkan dan juga harus dipraktekkan. Praktekannya apa? Mendaftar. Kalau punya uang sebanyak apa pun nggak mau mendaftar, nggak bayar PP, nggak jadi berangkat. Jadi niatkan, mudah-mudahan 1.500 itu dibutuhkan untuk bayar PP. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, dimuaskan rezeki kita, sehingga kita bisa beribadah di Baitullah dan beribadah di makam Nabi Muhammad SAW. Itu saya ingin mengucapkan kepada
nanti selebarannya profilnya saya kirim sama Pak Sari, dan Pak Sari bisa mengeser di grup ini kalau ada informasi yang lebih dengan saya atau dengan Pak Sari. Ibu, supaya bisa mudah ke Mekah Madinah, mau bu? Mau. Betul. Mau. Pertama harus ada uang. Kalau tidak ada uang, yang kedua doa. Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita dimudahkan untuk menuju ke Mekah. Apa doanya? Sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratan baitul mu'azzam wa rasulikal muharram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal. Ya Allah, karena telah aku rizki untuk kemana? Untuk ziarah baitul mu'azzam di rumahmu yang mulia, wa rasulikal muharram dan bisa berziarah di makam Nabi Muhammad yang mulia juga. Ya. Kapan? Fi kulli am, setiap tahun. Wa fi kulli am. Fi kulli am artinya tahun ini dan fi kulli am, setiap tahun. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Bi ahsanil hal, dengan sebaik-baik keadaan. Masya Allah. Ibu, Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya bisa umrah setiap tahun. Itu doanya. Rezeki itu kan Allah yang mengatur. Seolah kalau kita berdoa, insya Allah Allah mudahkan kita semua. Demikian saja ibu pesan resepsi saya. Karena ada, nanti bisa lebih berupaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada yang berkenan menghubungi kami. Dan kami kasih potongan Pak, khusus untuk perwakilan apa? Komunitas ini, kesatuan kita ini 1.500.000. Sampai kapan Ustaz? Sampai Sabtu depan. Bagi Bapak Ibu ingin mendaftar, bayar DP saja. Nah, minimal DP-nya 100.000 boleh Bu. Tapi syaratnya harus ada KTP. Boleh. Ya, nanti kalau sudah cukup baru didaftar. Insyaallah. Kita manasinya langsung di tempat, karena kantornya bagus. Nanti ada di grup bisa didaftar nanti. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Ibu ingin mengucapkan tadi MC berikan amanah kepada saya untuk bisa menutup dengan doa. Sebelum kita berdoa, ibu yang kami muliakan, kita tenang sejenak. Mudah-mudahan ibu yang disampaikan oleh ustazah kita tadi, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk mengamalkannya. Ibu yang kami muliakan, sebelum kita berdoa, kita berwasilah dulu. Wasilah kita bukan mengatakan, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila Nabi Mustofa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil adina wa ummi hadina al-Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana qalanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rzuqna ya Allah ziyaratan tayyibatan.
ilmu Allah wa rasulika mukarram ya Allah fi hadzal 'am ya Allah wa fi kulli 'am ya Allah bi ahsanil hal. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i taqulu lana ida li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma akfina bihalalika an harami wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma ij'al awladana ahluna ya Allah min ahlul Qur'an. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. Rabbana isma'na jam'a marhuma, Rabbana isma'na jam'a marhuma, Rabbana isma'na jam'a marhuma, Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan banyak ribu terima kasih diberikan kesempatan untuk dapat bersilaturahim di majelis ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal insyaallah, dan khusus bisa disegerakan menuju ke Baitullah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita tutup dengan doa kepada majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.